Assalamualaikum pemirsa. Apakah bougainville yang lebat seperti ini boleh kita pupuk dengan pupuk kimia? Mari kita sama-sama saksikan. Pemirsa, apakah bougainville yang lebat seperti ini boleh dipupuk dengan pupuk kimia? Jawabannya adalah boleh, asalkan dengan dosis yang terukur ya. Asalkan dosisnya itu hanya dosis untuk memberikan nutrisi ya. Karena dalam proses pembungaan bougainville itu memerlukan lebih nutrisinya ya, memerlukan nutrisi yang lebih. Sehingga boleh-boleh saja kita pupuk dengan pupuk kimia ya. Lihat, ini adalah bougainville yang sudah lebat ya. Boleh kita berikan pupuk ya, namun dengan dosis yang terukur ya. Kita lihat potnya kira-kira adalah setinggi satu jengkal orang dewasa ya. Pot yang ini ya, kita lihat bunganya sudah sangat banyak, sudah sangat subur. Namun kita perlu memberikan nutrisi ya. Nah, ini adalah pupuknya pemirsa. Pupuk ini diberi nama NPK ya. Ada 4 pot yang kita berikan nutrisi ya. Ada 4 pot yang akan kita berikan pupuk ya. Dan masing-masing pot itu 1 sendok makan saja ya. 1 sendok saja. Maka 4 pot itu hanya 4 sendok saja ya. Kita praktekkan yuk. 1 ya. 2. 3. 4. Nah. 4 ya. Nah, 4 ini dari 4 sendok ini kita berikan air 4 liter ya, kemudian kita larutkan. Nah, setelah kita larutkan maka kita siramkan ya ke dalam pot ya, di pagi hari bagusnya ya, karena di pagi hari itu tumbuhan sedang melakukan fotosintesis ya. Ingat, pemupukan ini hanya untuk perawatan. Nah, ini dia pot yang pertama. Kita berikan ya, nutrisi agar bunganya semakin maksimal, daunnya pun semakin hijau ya. Boleh kita tusuk-tusuk agar air pupuk itu meresap ya. Nah, kita kira-kira saja 1 liter ya ini. Sehingga pastikan membasahi seluruh tanah ya. Kalau sampai menetes pun tidak mengapa, kalau sampai bocor ya. Kalau sampai pupuk itu merembes ya ke bawah tidak mengapa. Kemudian yang kedua, kita tusuk-tusuk juga. Apa fungsinya? Nah, agar air langsung meresap ya. Ingat, pemupukan ini adalah pemupukan untuk sekedar memberikan nutrisi, tidak boleh terlalu banyak ya. Nah, 1 sendok makan saja untuk 1 pot. Nah, kita siramkan, kita tusuk, tidak mengapa. Kita siramkan agar bunganya semakin lebat ya. Karena di saat pembungaan maka daun memerlukan fotosintesis yang lebih, memerlukan nutrisi yang lebih juga ya gitu. Namun kalau pemupukannya terlalu banyak bisa menyebabkan gugur ya, gugur daun, gugur bunga ya.
Jadi cukup 1 sendok saja. Jangan sampai melebihi 1 sendok makan ya. Nanti karena pupuk kimia ini sifatnya panas. Ini adalah yang ketiga, pot yang ketiga ya. Jadi sekali lagi, dari 4 sendok itu diberikan air 4 liter untuk 4 pot. Yang potnya itu setinggi 1 jengkal orang dewasa. Ya. Ya, kira-kira pot ketinggiannya 22 cm lah itu. Nah, ini adalah bougainville yang keempat ya. Nanti insyaallah nutrisinya tambah, maka bunganya akan maksimal ya. Daunnya pun akan hijau ya. Daunnya akan hijau. Terima kasih. Assalamualaikum. Pemirsa, demikian tutorialnya pemupukan untuk bougainville yang berbunga lebat ya. Silahkan dicoba dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.